Ya, lihat pasangin. Enggak. Ntar lihat dulu. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza Nahita. Yo guys, jadi sore ini gua gitu kan, ini hari yang ditunggu-tunggu sama gua gitu, karena gua mau ketemu Pina guys. Alhamdulillah gitu. Jadi gua mau jemput dia ke sekolahan guys ya. Ini hari terakhir dia ulangan gitu kan. Jadi udah beres ulangannya. Ntar dulu. Jadi udah beres ulangannya gitu guys, karena kemarin yang nanyain kok gak ngonten sama Pina gitu. Iya itu dia, Pinanya kan lagi ulangan gitu kan. Gue gak mungkin ganggu dia lah, kasihan gitu kan. Dia biar fokus ngerjain soalnya dan biar fokus juga belajarnya guys ya. Jadi gue gak ngonten-ngonten sama dia gitu kan, takutnya ngeganggu lah, biar dia dapat nilai bagus gitu kan, biar fokus lah intinya. Jadi gue sekarang mau jemput dia gitu kan. Seneng banget asli loh. Gue kangen banget sama dia gitu kan. Kangen banget sama Pina karena udah seminggu gak ketemu guys ya. Aduh. Seminggu gak ketemu, kangennya berasa gak ketemunya 1 bulan. Ya mungkin efek gue sayang banget sama dia gitu kan. Jadi ya seminggu juga berasanya lama banget guys ya. 6 hari gitu gak ketemunya. Nah jadi hari ini gue mau jemput dia gitu kan, karena ulangannya udah beres, jadi tinggal nunggu nilai ulangannya aja. Semoga Pina dan kalian semua juga yang ulangan, pokoknya gue doain supaya dapat nilai yang bagus gitu kan. Pokoknya biar naik kelas dengan nilai yang bagus, lulus dengan nilai yang bagus, pokoknya gasken guys lah, gue doain. Oke guys, dan terima kasih banyak juga yang udah dukung gue dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak. Gue doain semoga kalian diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua guys. Langsung aja kita meluncur guys. Gue udah agak sabar ketemu Pina, kangen banget asli loh. Gue juga kemarin apa namanya, pas ngejemput mbak-mbak Alfamart kemarinnya, karena ini konten gue numpuk guys ya. Jadi pas ini si mbak-mbak Alfamart tuh hari apa, Rabu kalau gak salah, hari Rabu. Jadi sekarang hari Jumat ya, apa namanya, gue sekarang jemput Pina guys ya. Mantul, gaskin lah, kita langsung meluncur jemput Pina. I'm coming sayangku. Gaji anjir, gue saking senengnya gitu mau ketemu Pina guys ya. Gimana sih kalian gitu, wih teman gue, wih Yunan, gimana sih kalian gitu, udah lama nggak ketemu pacar dan sekarang ketemu lagi guys ya. Senangnya bukan main gitu kan. Pokoknya gaskin guys, kita meluncur jemput ayang Pina gitu kan. Oke, nah guys, jadi gua mau beri dia hadiah karena udah beres ulangan gitu kan. Jadi gua mau ajak dia buat beli helm guys, karena helmnya suka dipakai sama orang tuanya dan Pina gak punya helm gitu. Langsung aja gaskin guys, kita beli helm. Nah dan minggunya kita bakal sunmori sama Pina guys ya. Pokoknya mah gaskin guys, kita sunmori sama Pina dan kita mau persiapan dulu buat beli helm guys. Oke, nanti gue lanjut lagi guys kalau udah nyampe di sekolahannya Pina. Oke. Oke guys, jadi kita udah mau nyampe ke sekolahannya Pina. Wih, tapi udah sepi loh. Udah sepi ya. Pina jangan-jangan udah pulang. Pina mana ya? Pina, ih kok gak ada? Oh itu. Sayangku. Ah, kangen banget anjir. Gue kangen banget asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, kita langsung samperin ayang Pina, ayang Pina. Awas, awas guys. Waduh, 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 waduh. Widih, kangen eh. Hah? Kok enggak? Kok kamu sendiri? Iya kan, kalau ulangan di sip pulangnya. Aku bagian sip sore. Oh kamu sip sore? Terus kamunya telat. Tadi hujan loh di sana sih ya?
Enggak, di sini mah enggak hujan kok, Bang. Nah, emang suka gitu guys hujannya ya? Enggak, asli. Hujan. Enggak, sekarang mau kemana? Enggak, kalau gua enggak ketemu sama ibu agak putihan. Hitam anjir, ini kamu mah ngehina. Bukan ngehina, emang aslinya gitu. Enggak, sekarang kamu mau kemana dulu nih? Enggak, aku mau ngajak ke kota dulu. Kota? Nah. Kan kamu gak punya helm, kan niatnya besok mau Sun Mori. Enggak, kan aku mau ngajak Sun Mori gitu kan. Aku mau ngajakin beli helm. Beli helm. Ya kan itu punya kamu, suka rebutan sama si mama. Iya sih ya. Yuk. Oke guys, jadi kita mau beli helm buat Pina gitu kan. Langsung aja gaskin karena kita mau Sun Mori nanti Minggu guys. Mantap. Sun Mori bareng Ayang pertama kali gitu kan. Kok udah pada bubar, berapa kelas berarti? Dikit. Dikit banget ya. Oh gitu. Udah kayak kerja aja di sip-sip. Iya sih ya. Kangen pi dipeluk guys, katanya Kak, emang kangen. Iya sama. Enggak ketemu, pada nanyain gitu penonton. Terus aku kemarin kan ini si Mbak Alpamat. Aku itu yang kemarin yang aku nelpon, yang aku izin, itu bilangnya aku malah selingkuh loh. Enggak, maksudnya kan kamu jarang ngonten, terus muncul cewek sejen gitu, cewek yang lain. Iya, disangkanya aku selingkuh. Ada-ada aja. Enggak lah, guys, jadi Pina nggak ngonten sama gua tuh dia lagi ulangan, jadi biar fokus ya. Iya, gitu. Nah, iya. Tapi kalau nggak ketemu nilainya jelek, berarti kamu itu. Nah, oke guys ya, mungkin nanti gue lanjut lagi kalau udah nyampe di tukang toko helm, guys. Kita beliin Pina helm karena gue mau persiapan Sun Mori sama dia, guys. Oke, nanti gue lanjut lagi, guys. Oke cuy, jadi kita udah nyampe di tukang helm. Ayo masuk. Yuk. Mau cari helm gimana? Ani kalian lihat dong. Oke guys. Tuh. Kamu pengennya warna apa? Kayaknya warna pink. Pink itu pink. Terus yang gimana? Iya pink. Tapi bagus loh cewek kalau pakai yang gini. Hah? Coba lihat dah. Cia, lihat pasangin. Enggak. Lihat dulu. Tuh bagus. Itu bagus. Tutup. Terus yang kayak gimana? Oh, sok tuh. Pilih sok. Yang nyaman. Nggak, tapi kalau cewek mah bagusnya yang kayak gini. Oh. Merekna naon? Merekna. Nuk itu. Yang ini. Cewek. Ini buat cewek bisa. Tuh. Tapi bagus yang kayak gitu. Oh.
angkat. So. Ya. Tuh, tapi bagus yang kayak gini. Yang di mana? Terserah. Tutup. Cewek mah nukianya bagusnya. Tuh. Kalau mun bogo itu nukia berapa? Udah dua tuh, bagus. Yang kayak gitu. Oke, Spina bingung, bingung. Udah nih yang kecil. Yang gini. Bagus. Yang gini ya Hello Kitty. Ini Hello Kitty. Ah, terus yang kayak gimana? Moda ing. Yang gini nih. Ini nanti buat anak-anak kita. Kayak teh. Emang kamu pengennya yang kayak gimana sih? Gak tahu. Ih. Ini berapa? 48. Gorilla. Lihat motor, eh. Oh iya. Ih. Cobain, Mbak. Aku yang gak bawa HP ini, lupa. Kamu mah. Pengen kayak teman aku gitu loh, bagus sih dipakai. Mereknya, merek. Oke guys, jadi Pina lagi pilih-pilih, dulu dia bingung. Yang kayak gimana emang? Enggak kelihatan kan di sini bentuknya ada enggak? Hah? Oke guys, nanti gue lanjut lagi ya. Pina lagi pilih-pilih dulu, takutnya lama guys. Nah oke guys, jadi kamu gimana sih, yang mana pengennya? Tunjukin ya yang gitu, yang kakak kamu gini lah, bentuknya tuh emang kayak helm bogo tapi bukan bogo gitu. Apa sih, lupa lagi. Mau nyari lagi dulu ya, tapi pengen beli makanan dulu aja lah. Tuh ujung-ujungnya jadi beli makan, aneh. Jadi mau kemana ini? Di mana? Kan mau beli helm dulu. Hah? Makanan dulu aja. Aneh guys ya. Gaje dia mah. Gaje ya, kalau lapar kan bisa mikir. Kamu mah alasanmu wae. Oke guys, jadi Pina malah minta jajan, gaskeun lah. Jajan dulu enggak? Soalnya ntar mau dipakai buat Sun Mori. Ya dulu aja, beli dulu makanan aja. Ih. Laper. Hah, ada-ada aja. Oke guys, jadi kita mau jajan dulu lah katanya guys ya. Ujung-ujungnya jadi jajan. Emang suka jajan sih dia mah gitu kan. Laper. Oke guys, mungkin nanti gue lanjut lagi ya. Mau jajan dulu. Oke guys, jadi gue udah nyampe di tempat biasa, wis. Sekarang mah pindah di sini ya, hah? Tuh, enggak. Niatnya mau cari helm, lihat. Malah jadi jajan. Tuh, jajan tahu sama usus. Kenapa? Airnya juga banyak guys, lo lihat tuh. Enggak, gimana ulangan gampang enggak? Ulangan gampang enggak? Mudah deh, awas kalau nilainya jelek loh. Iya kan harus mikir. Mudahnya? Lancar. Gak ada kesulitan apa.
panjang. Apapun yang terjadi, kau tetap seperjuangkan soal cinta. Hitung. Nah, enggak pinter-pinter amat kita. Enggak, entar nilainya jelek kena matematika. Berarti mau kelulusan dong. Wih, lulus. Kerja. Kerja apa dilamar? Ngelamar kerja kali guys ya. Emang gitu. Ntar kalau udah punya uang kamunya sama orang. Enggak. Ya enggak, amit-amit ketam. Iya. Uang bareng-bareng. Iya. Bersama-sama. Enggak. Tapi kangen banget loh asli loh. Seminggu ya? Seminggu dari terakhir ketemu tuh Senin. Enggak, kurang seminggu sih. Ketemu kurang Senin terakhir. Waktu ketemu sedikit tuh. Enggak. Jadi ingat. Sekarang mah enggak ada gangguin kan? Iya, makanya aku khawatir, maksudnya enggak ketemu kamu tuh takutnya kamu diapa-apain. Soalnya kan aku enggak ke rumah kamu, enggak ketemu gitu, takutnya enggak ada ke rumah tapi kan. Enggak ada nyamperin, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang merokok, enggak ada apa-apa. Enggak, aneh-aneh banget loh. Tiba-tiba hilang aja sama si kan jelangku. Enggak. Sama si penerornya maksudnya. Enggak. Enggak, aku juga udah nyuruh temen-temen banyak semua kan. Alhamdulillah bantuin. Enggak, itu yang mengatasnamakan aku. Yang orang yang mau ngadu domba aku, bukan ngadu domba sih, lebih ke gimana ya, mau ngerusak nama aku gitu kan. Ciri-cirinya udah kelihatan ada di konten naik Matic gitu kan. Maticnya udah aku kasih lihat ke teman-teman. Nah, nanti kata aku kan kalau lihat Matic yang itu berhentiin aja orangnya gitu, siapa tahu ngaku gitu kan, karena udah jelas ada di konten gitu. Jadi apa namanya, iya pokoknya ciduk, iya pegang aja, kalau enggak, kalau emang ini bawa aja ke rumah gitu kata aku kan gitu. Maksudnya gimana gitu, kok bawa nama aku gitu. Iya, ya pokoknya lah cepat-cepat ke ini ya, ketemu orangnya gitu. Iya udah, kan agak sedikit tenang juga. Iya, maksudnya ngapain coba. Udahlah, makan lah. Sini aku suapin dulu. Suapin. Iya gak disuapin. Enak. Tuh guys, jajanannya kayak gini, Pina mah sederhana gitu. Jadi gak keluar uang banyak. Cuma modal ceban. Iya sih ya, iya harus irit maksudnya kan. Enggak, kamu gimana nih helmnya, mau yang kayak gimana, ntar Sun Mori. Hah? Pokoknya harus jadi Sun Mori ya. Minggu pagi, kalau Sun Mori mah pagi. Iya, namanya juga Sun Mori, Sunday morning ride. Anjay, gak tahu artinya apa. Oke guys ya, mungkin gua udah kangen banget sama Pina gitu. Apa, aku mah gak kemana-mana, ngonten cari duit buat halalin kamu. Enggak, ngonten biasa. Itu kemarin kan mau si mama kan sakit itu. Iya, sakit, masih sakit gitu. Entahlah, kan kamunya ulangan. Entar kan abis ini udah ini, nanti aja minggu lah. Ya kan habisan mori lah. Kan itu apa, pas mau cari buah-buahan itu ketemu si mbak-mbak apa mah. Ih, kok modus, emang cemburun? Ya kalau kamu pas telepon aku bilang jangan dibantuin, nanti aku dibilangnya jahat. Kalau dibantuin aku sih sedikit agak-agak mengizinin, tapi ya gimana lagi. Itu kan dia mah gitu biasa. Niatnya nolong kan ya udah, kalau gak ada niatan lebih sih gak apa-apa gitu. Tapi gitu. Kan kalau di sana aku tipe cewek pasti punya pikiran lebih. Ya enggak lah. Kan, kalau lihat pas lihat ceweknya cantik agak sedikit. Enggak tahu cantik atau enggak lah. Agak sama cewek cantik.
gak ada yang iya ganteng. Sih maksudnya cemburu guys ya. Enggak cemburu sedikit iya kan ke enggak kan gitu. Cemburu tuh tandanya sayang gitu. Oke guys ya, mungkin gue mau makan-makan dulu, gue mau temu kangen Pina dulu. Mungkin ditutup aja lah kontennya di sini, gak usah ditutupnya, gak usah pulang ya. Ya udah iya di sini aja lah. Oke guys ya, gue tutup aja di sini. Mungkin next kita minggu bakal Sun Mori ya. Kita bakal Sun Mori sama Pina. Pertama kali kamu Sun Mori sama aku ya. Jadi gue mau ngajak Pina Sun Mori minggu, pokoknya ikuti aja keseruan konten kita besok. Sun Mori gitu kan hari Minggu. Pokoknya ikuti gue terus, nanti gue lanjut lagi. Gue tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu.